Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ahli-ahli yang berada dalam Facebook group Kuasai A+ Sains Student SPM. Okay, so hari ni cikgu nak buat kelainan sikit. Maksudnya cikgu tak nak explain yang macam pengajaran macam biasa, tapi cikgu nak explain more kepada soalan. Alright, so yang dekat tangan cikgu ni, okay, sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk eh. Okay, kat tangan cikgu ni adalah soalan, beberapa soalan lah. Ini adalah set soalan form 4. So, untuk hari ni cikgu akan go through lebih kurang 3 soalan yang selalu menjadi masalah bagi student. Okay, so macam kita tahu macam sekarang ni sebenarnya untuk pelajar form 5 sebenarnya dia ada lagi 2 je exam yang besar lah bagi dia. Okay, yang pertama adalah trial SPM yang dijangka pada bulan 8, ada yang bulan 9 kan. Dan yang kedua adalah SPM yang sebenarlah, iaitu pada bulan 11. Okey. Sebelum cikgu start dekat sini, cikgu nak maklumkan untuk sesiapa yang bertuah, yang komen, banyak komen, cikgu nak bagi modul admaths dan juga physics ni secara percuma. Yang ini adalah set soalan. Adalah beberapa set soalan. Dia sebenarnya set soalan banyaklah kat sini Set soalan banyak. Trial 2017. Okay, so siapa yang bertuah nanti kita akan pilih dekat bawah lah, ataupun siapa yang nak ke cuba komen dekat bawah Okay, so cikgu explain lah dulu soalan pasir yang pertama. Malam ni cikgu akan explain 3 soalan So sekarang ni kita berada dekat soalan yang pertama. Okay, so kalau perhatikan dekat sini, bentuk soalan ni macam ni. So soalan bagi 4 bahan, bahan P, Q, R dan S. Okay, so dia bagi tangkap lebur dan juga tangkap didih. Tetapi soalan tanya antara bahan P, Q, R dan S, yang manakah merupakan cecair pada suhu bilik. So keyword, ada 2 keyword yang penting dekat sini. Yang pertama adalah cecair dan yang kedua adalah suhu bilik. Okay, so macam mana cara kita nak buat? Okay, cikgu akan ajar dia punya step untuk buat macam mana cara nak buat First step, cara dia kita akan tulis kat sini adalah tangkap lebur TL, okay, ataupun melting point. Okay, dekat sini adalah TD. TD tu adalah tangkap didih. Alright, so di atas TL dan TD ni kita buat arrow. Okay, kat sini kita buat arrow macam tu. Tak payah tengok soalan ni, kita buat yang ni dulu. TL, TD. Okay, selepas kita dah buat TL, TD, kita akan tengok untuk TL ni tangkap lebur. So kalau tangkap lebur, maksudnya keadaan fizikal apa bertukar kepada apa? Apa bertukar kepada apa? So bila lebur, cikgu selalu bayangkan ais, ais ketul tu. So bila dia lebur, dia akan jadi cecair. So maksud dia daripada pepejal, dia akan bertukar menjadi cecair. Cecair. So kalau dekat sini tangkap didih, bayangkan air yang mendidih tu lah. Maksudnya daripada cecair, dia akan bertukar menjadi gas. Cikgu tulis kat sini adalah gas. Right? Okay, so bila dah siap TL dengan TD tu, so kita akan tulis P. Just tulis kat sini P. Lepas tu salin balik dia punya TL, salin balik dia punya TD. Okay, so dekat sini adalah negatif 25. Salin balik je, sini adalah 5. Alright, so sekarang ni soalan tanya dekat suhu bilik antara P, Q, R, S, yang mana satu yang berada dalam keadaan cecair. So apa information yang kita perlu tahu adalah kita kena tahu suhu bilik ni berapa. 10 degree Celsius ke, 13 degree Celsius ke, berapa suhu bilik. So suhu bilik yang normal biasa cikgu ambil je 30 30 degree Celsius. So dalam kes ni kita nak tahu P berada dalam keadaan apa. So bayangkan nombor-nombor ni sebenarnya adalah garis nombor. Maksudnya lagi ke kanan nombor tu akan jadi lagi besar. So dalam kes ni cuba kita perhatikan P dekat suhu bilik. Suhu bilik tu maksudnya 30. So nombor 30 ni akan berada kat sini tengah sebelah kiri ke, tengah ke, sebelah kanan. So cikgu kata kalau yang ini adalah garis nombor so mestilah kat tengah ni kosong. Kosong, 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya 30 tu berada dekat sini. So bila 30 tu berada dekat sini, kalau kita perhatikan P sebenarnya berada dalam keadaan gas.
So cikgu tandakan P ni sebagai G. G tu maksud dia gas. Okay. So kita tengok pula untuk Q. Okay. So dia sentak je kat sini Q. Q. Okay. 50-300 isi je. Sebab tadi 50-300. Lepas tu kita just tengok je lah 30 tu berada dekat mana. Kalau kita andaikan yang ini adalah garis nombor. Okay. So 30 berada kat mana? Kiri ke? Tengah ke? Kanan? So kosong kat mana? Kosong saya kat sini. So 30 sebenarnya berada dekat kawasan sini. Jadi Q berada dalam keadaan pepejal dekat suhu bilik. Alright? Alright, next kita tengok untuk R pula. R. So, letak R kat sini. Isikan negatif 256. Okay, kat sini adalah negatif 192. Macam tu. Alright, lepas tu kita perhatikan dekat sini. 30 berada dekat mana? Okay, bayangkan garis nombor. Kalau tak dapat nampak 30 tu kat mana, fikir kosong tu kat mana. So maksudnya ke arah kanan, maknanya negatif kan. So kosong mesti kat sini. Kosong, satu, dua, tiga. Kalau ke kiri, maksudnya nombor dia semakin kecil, kan? So, jadi dalam kes ni R sebenarnya 30 berada dekat sini. Sebab kosong sini, eh? So 30 kat sini. Jadi R berada dalam keadaan gas. Alright? So, kalau S, cikgu tulis S kat sini. Nampak ke sini? Nampak, eh? Nampak, eh? So, kalau S, okay, 10 dengan 140. So, sini 10. Sini adalah 140. Okay. So, dalam kes S. So, kita perhatikan sebenarnya 30 berada dekat mana? So, bila 30 berada dekat 10. So, 30 kat sini lah sebab sini 140. So, kita perhatikan S sebenarnya dia berada dalam keadaan cecair. Yang ni tadi, R tadi dia adalah gas. So yang Q tadi dia adalah P, pepejal. So soalan tanya antara yang berikut yang manakah merupakan cecair? Jadi jawapan dia adalah S. Okay? Alright. Whiteboard, whiteboard pula dah. Duster, okay. Cikgu pergi kepada next soalan, eh. Okay, so cikgu padam. Alright, kalau faham, komen faham kat bawah. Kalau ada soalan pun boleh komen kat bawah. So cikgu rasa untuk minggu ni dan minggu depan, minggu lagi satu pun cikgu nak buat slot macam tanya cikgu Fana. Maksudnya apa soalan yang nak cikgu explain, boleh komen ataupun boleh posting dekat dalam grup ni. So nanti cikgu akan explain. Okay. Alright. So siapa yang form 4, form 5, eh, yang ada kawan-kawan, ajak kawan-kawan untuk join, eh, dalam grup kuasai A plus Sains Tulen SPM ni. Sebab cikgu akan banyak kongsikan tips cara nak jawab soalan. So boleh jadikan dia sebagai revision lah, eh. So siapa kat sini nak tanya juga, siapa kat sini yang dia dapat tahu PTTI ni daripada YouTube? Cuba komen kat bawah. Cikgu nak tahu follower-follower yang ada dekat YouTube tu. Yang baru tahu, kan. Okay, soalan yang kedua. Okay, sekejap, eh. Cikgu pilih soalan. Kamu tak nampak soalan ni. Cikgu pilih. Cikgu pilih soalan ni berdasarkan selalunya kalau dalam kelas, student akan salah dan dia tak tahu soalan yang bentuk macam ni. Haa, ni soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 ni kalau cikgu baca, dia berbunyi antara berikut yang manakah mewakili susunan elektron bagi ion X. Alright, so soalan bagi, dia bagi macam ni. Dia bagi X, okay, kat sini 19, kat sini 9. So soalan tanya, tanya tadi apa? Antara berikut yang manakah, okay, sekejap, eh, ada soalan nampaknya. Antara, sekejap, antara berikut, cikgu salin soalan dia. Antara berikut yang manakah mewakili susunan elektron bagi
Sekejap, ada orang tanya soalan cikgu rasa? Ada? Okay, so Arif Syahin ada kat sini. Aziz Rizal ada kat sini. So boleh komen ataupun boleh ajak lagi kawan-kawan yang menonton eh. Okay, so antara berikut yang manakah mewakili susunan elektron bagi ion X. So bila dia bagi X dekat sini, apa yang perlu kita tengok adalah, kita tengok kat sini. Kat sini tak ada apa-apa tau, tak ada tanda positif ataupun negatif. Maksud dia, ini adalah neutral. So, bila neutral, maksud dia kita tahu X yang diberi ni, ini adalah atom. Alright? So, revision eh, quick revision. Recap balik, yang dekat atas ni, atas ni adalah nombor nukleon. Nukleon. Alright? Bawah ni adalah nombor proton. So, apa benda yang kita akan tulis first adalah, kita buat macam ni. Cikgu tulis X. Cikgu tak tulis charge apa-apa, maksud dia kita tulis bagi pihak atom lah. Okay. So, cikgu akan tulis P. Okay, P tu maksud dia proton. So, konsep dia proton dia bercas positif. Sementara elektron bercas negatif. Yang tu kena tahu eh. Proton positif. Elektron negatif. So, bila proton, okay. Bilangan proton yang ada dekat atom X, kita akan ambil nilai kat sini. 9 tu maksudnya dalam badan atom X tu dia ada 9 biji proton positif. Okay. So, bila proton ada 9, so dalam kes ni, elektron pun sebenarnya ada 9 juga. Dia tak ada nombor kat sini tau, tapi kita tahu elektron tu ada 9 juga. Sebab apa? Sebab elektron dia adalah neutral. So, bila neutral, maksud dia bilangan yang positif dan juga negatif sama. Contoh, cikgu bagi bagi satu situasi dalam badan cikgu ni neutral. Neutral tu maksudnya kalau 10 proton, ada 10 proton, maksudnya elektron pun 10 jugalah. Sebab itulah dia jadi neutral. Sebab bilangan positif dan juga negatif dia adalah sama. Okay, so sekarang ni, bila bila cikgu bagi X, bagi ion X negatif, soalan tanya macam tu. So bila cikgu bagi X negatif, okay? So bila X negatif dekat sini, nampak? Negatif ni maksudnya X ni dah ada charge. So bila X ni ada charge, okay, kita kena tentukan berapakah bilangan proton dia, berapakah bilangan elektron dia. Macam mana cara nak tahu? Ingat proton, tak kisahlah sama ada dia adalah atom ataupun ion, proton dia mesti sama. Tak akan jadi apa-apa perubahan dekat proton. Maksudnya proton masih lagi 9. Sebab kita belajar dalam struktur atom. Alright, sesuatu atom, kan, katalah elektron kat sini. Ini dia punya petala dia kan. Petala contoh tau. So, katalah nukleus kat sini. Proton dia duduk dekat nukleus tau, kat tengah ni. So, bila proton duduk kat nukleus, proton ni dia takkan keluar. So, proton dia, kalau atom 9, so ion pun 9 juga. Okay? So, dekat sini, elektron. Kita nak tentukan elektron untuk ion ni ada berapa. So, kita akan tengok cas. Bila cas negatif, ini membawa maksud dalam badan X ni dah lebih negatif. So, bila dah lebih negatif, maksudnya dia akan lebih elektron lah dalam badan dia. Tapi lebih berapa, kita tengok charge dia berapa. So, negatif 1 maksudnya dalam badan dia elektron lebih 1 daripada proton. So, kalau sini 9, so dekat sini akan jadi 10 lah. Okay? Tapi proton ni masih lagi 9. Macam tu. Macam tu. Okay? So, soalan tanya, manakah yang mewakili susunan elektron bagi ion? Okay, soalan tanya, susunan elektron, keyword dia adalah ion X. So, maksudnya dia nak tahu yang ini, susunan elektron. So, elektron dia ada 10. So, bila kita susun, so kita akan susun 2, 8. So, ini jawapan betul dia. Betul. Masalah student adalah kamu suka jawab yang ini. Kamu tengok yang ini 9 kan? Kamu akan jawab 2, 7. So, yang ini salah. Tapi most of the student, dia akan jawab yang ini sebab dia tak nampak perkataan ion. Okay? Siapa yang tak clear dekat sini? Cikgu bagi satu contoh sebab tadi kelas cikgu tadi, ya, petang tadi ada kelas. Kebanyakan student dia tak faham konsep yang ni, yang negatif ni. Cikgu bagi contoh eh. Cik Badam. Okay, cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada A. A tu positif. Okay. Proton dia ada 12. Alright.
So, elektron dia ada berapa? Ha, macam tu. Elektron dia berapa? Kalau ada cas positif kat sini. So, macam mana cara nak buat? Ni positif, ni negatif kan? So, bila positif, maksudnya dalam badan A, positif yang lebih. Lebih berapa? Lebih satu. Jadi, elektron dia kena ada 11 lah. Kurangkan. Okay, contoh lain lagi. Kalau cikgu ada contoh, simbol dia adalah X. X kat sini 2 negatif. Tak nak, tak nak. Cikgu tak nak bagi macam ni. Okay. X. Cas dia tak tahu eh. Okay. So, cikgu bagi proton dia ada 8. Elektron dia ada 9. So, soalan cikgu adalah X ni dia ada cas ke tak ada cas? Macam mana saya nak tahu? Positif, negatif. Positif ada 8. Negatif ada 9. So, yang mana yang banyak? Negatif. Dia lebih berapa? Lebih 1. Jadi, cas dekat sini adalah negatif 1. Okay. Contoh lagi. Contoh lagi. Alright. Kalau kita ada Y. Y eh. Okay. Proton dia ada 15. Elektron dia ada 12. Alright. So, soalan cikgu. Y ni ada cas ke tak ada cas? Positif, negatif. Yang ini 15 tolak 12 dapat 3. Siapa yang lebih? Positif yang lebih. Maksudnya cas dia adalah positif. Positif berapa? Positif 3 sebab dia lebih 3. Okay? So kalau faham, komen faham dekat bawah eh. Alright, soalan yang seterusnya. Cikgu baca je eh soalan ni. Soalan nombor 10. Okay, siapa yang nak soalan ni boleh komen. Nanti cikgu snap masuk kat sini. Antara berikut, isotop manakah yang digunakan untuk mengesan kebocoran paip gas? So, soalan tanya, antara berikut, dah jadi orang ganung lah, berikut lah. Antara berikut, isotop manakah yang digunakan untuk mengesan kebocoran paip? A, karbon 14. B, iodin 131. C, kobalt 60. D, sodium 24. Okay, so ini adalah isotop eh. Recap balik fungsi dia. Karbon 14, dia fungsi dia adalah untuk menganggarkan usia artifak ataupun to estimate the age of fossil. Kalau iodin, untuk sakit thyroid. Kalau cobalt 60, untuk bunuh sel kanser. Kalau sodium ataupun natrium 24, dia adalah untuk mengesan kebocoran pipe gas. So, jawapan dia adalah D. Alright, so dalam Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM eh, cikgu akan snap. Ada 10 soalan dekat sini. Okay, ada 10 soalan dekat sini yang mana kamu boleh jadikan dia sebagai revision. Dan yang mana yang menonton dekat YouTube, kalau belum join Facebook group A+ Science Student SPM, boleh komen dekat bawah eh. Sebab cikgu lebih prefer kamu tengok video cikgu dekat Facebook supaya kamu boleh tanya soalan direct dengan cikgu. Okay, so cikgu rasa kat situ je untuk sesi live hari ni. So insyaAllah nanti dari masa ke semasa cikgu akan perbanyakkan video untuk menjawab soalan, memandangkan peperiksaan SPM hanya tinggal berapa bulan je lagi kan, 4 bulan kot. Kalau trial tu dah tinggal sebulan lebih dah nak trial. Okay, so thank you sebab menonton. Nanti kita sambung lagi. Bye.